Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Aduh, si goblok. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat subscribeku di mana? Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talaut sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Covid 83, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat, di sore kali ini saya mau ngajak sahabat-sahabat semua ngabuburit sambil mau COD juga ini. COD helm di daerah Buluharjo kalau nggak salah, helm INK sahabat. Jadi saya mau buat yang satu helm, yang satunya buat helm HP, yang satunya buat helm action cam. Wah, jadi ada dua sahabat. Hah, ini Versa tadi ngebut, sekarang kok nyantui-nyantui aja. Nah ini mau belok ke kan. Udah di tengah-tengah baru belok dia. Dasar beleguk. Kita tempelin dulu si Versa lah. Kita ngikutin si Versa aja. Jaco. Jangan lupa subrek sama tombol kering. Ya, begitulah jalan raya. Udah gitu ini jalan raya nasional lagi ya. Yang paling yang ngeselinnya itu bukan soal jalan raya nasionalnya sih, tapi kadang-kadang yang nyalip di tikungannya itu loh. Aduh, bikin apa ya namanya? Ya, kadang-kadang bikin kaget kalau nggak ada yang nyalip di tikungan itu ya, di arah-arah berlawanan lah gitu khususnya. Tapi ya gitulah, jalan raya ya tetap tuh kan anjing teh. Ini kan di tikungan gitu loh. Udah gitu marka tanpa putus gitu kan. Dia belum tahu gitu ya, saya ini gini-gini petinju anjing. Tiap pagi dimarahin sama emak gitu kan, mukulin dinding tembok gitu. Bararangke, bangke dasar. Tuh, lihat apalagi ini nih. Apalagi ini nih si monyet nih. Supir nggak ada alat, mau mepet-mepet aja dia, bangke, bangke. Aduh. Set dah. Paling gemes gitu ya kalau mobil-mobil nyalip jadi tikungan itu. Soalnya ngabisin jalan anjir. Ya mending lah kalau motor mah gitu, kita masih bisa menghindar lah. Kalau pas mobil anjir. Aduh. Oke sahabat, situasi dan kondisi cuaca di jalan raya ini sekarang ini lagi mendung sahabat. Nih ini udah mau perbatasan nih, saya COD berjanjian di perbatasan ini nih, perbatasan Tulung Agung ini nih. Entah mana ya, tadi dia ngirim foto ada kenteng-kentengnya ini nih. Oh ini nih, kalau salah nih. Oke lah, kita berhenti di sini dulu.
dia juragan genteng mungkin ya. Oke sahabat, ini gapura perbatasan antara Tulungagung dan Trenggalek ini sahabat. Ini jadi jalan nasional. Ini sudah dibangun, sudah dibagusin ini. Oke sahabat, saya sudah sampai di sini dulu sambil nunggu yang mau jual helmnya. Saya sudahi, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.